On the way Agra Mas. RK 8260. Jet bus. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi. Dalam jumpa konten sore kali ini, saya tuh ada di terminal bus Kebumen. Mungkin lama saya ya nggak bikin konten atau video vlog di terminal bus. Ya karena kesibukan saya ya, karena sekarang banyak bisnis ya, yang jelas gitu. Jual beli bus dari Sabang sampai Merauke gitu. Tapi yang jelas ya pemirsa, jangan lupa like subscribe video saya. Saya tetap semangat pin kontainer mana bus pariwisata degila juga patas. Yuk kita kupas tuntas ya hari ini di terminal bus Kebumen ada apa. Banyak sekali ya bus-bus yang tadinya bablas nggak masuk, sekarang semuanya suruh masuk. Ternyata ada operasi gabungan. Rosalia Indah on the way. Kalau hari-hari biasa masuk ke dalam terminal, tapi sore kali ini semuanya suruh masuk, suruh parkir. Lagi cek surat dari Dinas Kementerian Darat, juga dari kepolisian juga. Semuanya suruh parkir di aula terminal bus Kebumen. Jadi yuk ikuti terus ya video saya sampai selesai. Kegiatan apa saja yang ada di terminal bus Kebumen sore kali ini. Sinar Jaya. Armada dari si Angsa Putih Putra Remaja. On the way. Itu armada. Polender New Armada. Armada yang menggunakan body Polender. Tahu ini ya, sore ini ada pemeriksaan dari Dinas Kementerian, juga Kementerian Darat ya, juga ada dari kepolisian juga. Aku pun begitu kurang jelas ya, ada apa hari ini. Semua unit bus ya, khususnya patas ya, semuanya untuk parkir masuk ke dalam terminal. Nanti saya bisa tanya-tanya dengan petugas Kementerian Darat, kenapa sore ini banyak yang parkir untuk masuk. Yang biasanya di hari pun nggak ada masuk, langsung libas saja. Kalau Agra Mas memang sudah biasa selalu masuk.
pasti parkir. Juga Sinar Jaya pun biasanya bablas saja, sekarang suruh masuk juga. Nah, lihat aja semua suruh masuk. Dari dinas kementerian juga, dari Satlantas mungkin ya. Hadi Transport Handoyo. Wah, rame hari ini. Mantap ini hari ini. Semua suruh masuk semua. Jadi seperti kemarin hari raya arus balik. Seperti arus balik ini, semua parkir ke dalam. Semua kena periksa. Ada Handoyo, Sinar Jaya, Agramas, Murni Jaya, Agramas juga ada Efisiensi. Ini juga di Legenda Mulyo. Wah, juga masuk. Wah, ini mungkin nanti parkir nih di dalam. Parkir juga. Handoyo kena parkir juga. Sinar Jaya on the way. Kalau dilihat dari operasi ini kayaknya pemeriksaan surat-surat kayaknya. Sinar Jaya on the way. Juga Satelku on the way juga. Ini Jaya juga on the way. Nah, hari ini Jaya. SR XHD Prime, mah mantap nih unitnya. Menggunakan Hino R260. Agramas on the way. On the way, scene check. Masuk lagi Iba Utama. Nih, masuk juga. Ini yang biasanya bablas pun sekarang suruh masuk. Telgu Efisiensi juga masuk. Ya, itu pun. Mulyo on the way. Iyalah. Mulyo on the way. Tadi agak sempat tertakir,
yang sebelah sana ada si putra remaja Angsa Putih. Nah, ini Sinarjaya on the way. Nomor lambung 46RD Sinarjaya. Kementerian Darat juga ada, kepolisian juga. Nih. Nanti kalau saya ada waktu tak tanya-tanya, kalau dari pihak dinas kementerian mau tak tanya, ya nanti tak tanya. Agenda apa hari ini? Dan semuanya parkir. Harus masuk. Yang tadinya Sinarjaya masuk bablas, sekarang suruh berhenti. Sebetulnya bagus ya terminal, kalau misalkan walaupun ada penumpang, nggak ada penumpang, bus semuanya kalau bisa suruh masuk. Jadi biar kelihatan rame, kelihatan hidup gitu ya. Jangan cuman hanya untuk persinggahan saja, apalagi untuk dilewatkan saja.